Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Yamin meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Almarhum menghembuskan nafas terakhir akibat sakit di usia 91 tahun. Jenazah mantan Kapolri Awaludin Yamin langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Daha, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah pelayat, salah satunya Wakapolri Komjen Ari Dono, datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Almarhum meninggal di usia 91 tahun akibat sakit paru-paru yang telah dideritanya setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Almarhum pernah menjabat sebagai Kapolri selama 4 tahun di periode 1978 hingga 1982. Selain dinilai baik, sosok almarhum di mata keluarga merupakan pemimpin keluarga yang tegas. Baik, kayak pertama ada paru-paru, ada cairan. Ya, itu sudah berapa lama, Pak? Dari tanggal 7. Tanggal 7? Januari. Itu sudah dirawat di Medistra. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan esok usai sholat Jumat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.